Dia datang ke istana, sebenarnya hasil keputusan kita tujuannya adalah ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, tapi ideologinya adalah Pancasila. Kemudian terkait dengan senjata, pada saat disita oleh petugas, dalam hal ini diamankan oleh Pas Pampres, diserahkan kepada petugas polisi lalu lintas, itu terpisah antara pistol dan magazin. Ini terpisah dan di dalam magazinnya itu ada satu selongsong, artinya tanpa proyektil. Nah, ini masih kita dalami, kita bekerja sama dengan laboratorium balistik metalurgi forensik, apakah berfungsi atau tidak terhadap senjata ini, sehingga ini muncul pasal dari kita tersangka.